Hey yo yo yo, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas cara paling simpel membedakan iPhone asli dan iPhone palsu atau HTC. Sebelum saya mulai, mari like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dari channel ini. Jika sudah, tak perlu mondar-mandir lagi, langsung saja kita bahas materinya. Sebelum saya mulai membahas perbedaan iPhone ori dan iPhone HTC atau palsu, saya akan jelaskan sedikit apa itu iPhone. iPhone adalah telepon pintar yang dikembangkan dan dipasarkan oleh iPhone Inc. yang menggunakan sistem operasi berupa iOS. Pertama dirilis pada tanggal 29 Juni 2007 dan memiliki layanan sendiri berupa App Store, iTunes, dan iCloud. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara gampang untuk membedakan iPhone yang ori dengan iPhone yang palsu atau HTC. Yang pertama, masuk ke App Store atau App Store. Karena iPhone menggunakan sistem berbasis iOS, jika lo kalian masuk ke App Store atau App Store, maka kalian akan masuk ke App Store atau App Store yang asli, bukan diarahkan masuk ke Google Play Store atau yang lainnya. Kedua, yaitu dengan cara cek email iPhone. Saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan cek email tersebut. Pertama, kalian masuk ke Google lalu tekan eunlocker.net seperti yang tertera di video. Kemudian di sana ada nomor email, masukkan nomor email iPhone kalian. Jika sudah, tekan saya bukan robot atau I'm not robot. Lalu tekan cek. Tunggu sebentar hingga muncul tampilan seperti ini. Kalian lihat find my phone on. Lalu kemudian kalian cek lagi email. Berarti jika ini benar maka iPhone kalian asli atau ori. Ketiga, yaitu sambungkan perangkat kalian ke iTunes. Jika perangkat iPhone kalian asli, maka akan dibaca oleh iTunes. Tidak ada alasan iTunes tidak bisa membaca iPhone kalian, karena iTunes diprogram untuk membaca semua data dari iPhone asli. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Jika kalian suka, mari bantu like dan share video ini. Jikapun ada kritik dan saran dari kawan-kawan, mari tulis di kolom komentar. Karena kritik dan saran kalian dapat membantu membangun channel ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam nambah ilmu dan makin cerdas.